Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tisipa dari kelas SD5 Ibnu Sina. Di sini saya akan memandu kegiatan ini sebagai MC dari acara Fitra Ramadan Expo SD5 Science. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan pemateri untuk menyampaikan materi. Kepada pemateri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisan dari SD5 Ibnu Sina Ibnu Anafis akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Tertarik dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Rasulullah, dia adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Dia itu adalah seorang pengusaha sukses sekaligus kaya raya, tetapi sangat dermawan. Siapakah dia? Perhatikanlah kisah ini dengan baik. Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq masuk Islam, dia langsung berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ia pun mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. 2 hari setelah masuk Islam, Abu Bakar bertemu dengan seseorang bernama Abdul Aman dan mengajaknya untuk masuk Islam. Dalam waktu yang tidak lama, Abdul Aman pun masuk Islam. Seperti umumnya para sahabat yang telah masuk Islam, mereka yang baru masuk Islam pun harus menghadapi banyak cobaan, hinaan, dan penyiksaan dari orang-orang kafir Mekah, termasuk Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, iman yang kuat tidak menjadikan Abdurrahman merasa putus asa. Iman kepada Allah menjadikannya bersabar terhadap berbagai macam cobaan dan hinaan itu. Abdurrahman tetap beriman, bahkan imannya semakin bertambah kuat dari hari ke hari. Kemuliaan yang besar telah Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah. Allah telah menjamin 10 orang sahabat Rasulullah masuk surga. Artinya, 10 sahabat itu masih hidup ketika Rasulullah memberitahu bahwa mereka kelak akan masuk surga. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, alangkah mulianya para sahabat ini. Allah telah menyediakan istana dan kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak ada bandingannya di dunia untuk Abdurrahman. Ada seorang perempuan yang ingin menikah dengan Abdurrahman bin Auf. Perempuan itu bernama Ummu Kulsum binti Uqbah. Sebelum melangsungkan pernikahan, Ummu Kulsum datang menemui Rasulullah. Dia ingin meminta pendapat Rasulullah tentang Abdurrahman bin Auf. Apakah Abdurrahman bin Auf akan menjadi suami yang baik? Rasulullah justru mengatakan, menikahlah dengan dia, karena dia pemimpin kaum muslim. Abdurrahman bin Auf selalu berdagang setiap hari. Pada suatu hari, dia datang menemui Rasulullah dengan raut muka yang bahagia dan berseri-seri. Rasulullah yang melihat Abdurrahman datang dengan penuh kebahagiaan, bertanya kepadanya, "Wah, ada apa dengan dirimu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Saya baru menikah, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Berapa mas kawin yang kau berikan?" Abdurrahman menjawab, "Mas kawin saya emas sebesar biji kurma." Rasulullah berkata, "Undanglah semua orang. Lalu buatlah makanan dan sembelihlah kambing. 1 ekor kambing juga tidak masalah." Di tengah perjalanan itu, waktu sholat telah tiba, para sahabat pun bersiap-siap melaksanakan sholat. Sedangkan Rasulullah pergi mencari
mencari air untuk berwudu. Para sahabat menunggu Rasulullah cukup lama. Akhirnya mereka meminta Abdurrahman untuk menjadi imam. Abdurrahman pun menjadi imam dalam sholat itu. Pada saat sholat sedang berlangsung, Rasulullah datang. Beliau pun sholat di saf belakang dengan imam sholat Abdurrahman. Setelah sholat selesai dilaksanakan, Rasulullah berkata, "Kalian telah berbuat baik," atau tepatnya sholat tepat waktu. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok mujahid dan pejuang yang sangat tangguh. Ia selalu ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah. Perang Badar adalah peperangan pertama yang diikuti Abdurrahman. Dia membunuh lawan-lawan Islam dengan gagah, berani, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan besar atas kaum kafir. Demikian juga dalam perang Uhud. Abdurrahman berjihad dan berani walaupun banyak luka di tubuhnya. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk terus melawan dan membunuh kaum kafir. Pada perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, Rasulullah hendak memerangi kaum Romawi. Tetapi kondisi kota Madinah pada waktu itu sedang mengalami kekeringan. Para sahabat pun kesulitan mendapat makanan. Akibatnya Rasulullah berkata kepada seluruh sahabat, "Barang siapa yang membantu pasukan ini, dia akan masuk surga." Abu Bakar Ash-Shiddiq datang dengan membawa separuh hartanya dan menginfakkannya kepada Rasulullah. Umar bin Khattab juga menginfakkan harta dan Utsman bin Affan juga menginfakkan hartanya yang sangat banyak. Abdurrahman bin Auf juga datang menemui Rasulullah dengan menginfakkan hartanya yang jauh lebih besar daripada semua orang. Abdurrahman menginfakkan 200 ukiyah emas atau kira-kira sama dengan 6 kg emas. Subhanallah, banyak sekali ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kekayaan Abdurrahman yang sangat besar tidak menjadikannya sombong. Bahkan dia sering makan bersama para budaknya dan menangis karena takut diazab oleh Allah. Padahal Abdurrahman telah dijamin masuk surga oleh Allah. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah dalam usia 75 tahun. Semoga Allah meridhoi Abdurrahman, seorang yang kaya raya namun tetap menjadi hamba yang bersyukur dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik. Semoga dapat bersama-sama kita ambil hikmahnya. Terima kasih kepada pemateri atas apa yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada semuanya yang sudah menyaksikan sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!